Kamu tahu nggak sih? Bagheera Kiplingi. Laba-laba jenis Bagheera Kiplingi adalah laba-laba pertama yang hanya memburu tanaman sebagai makanannya. Laba-laba yang memiliki sekitar 40.000 spesies tersebut sama sekali tidak mengonsumsi daging atau memangsa laba-laba yang lainnya. Laba-laba seukuran kuku ibu jari yang dapat ditemui di kawasan Amerika Selatan ini menjadikan pucuk akasia liar sebagai makanan utama mereka. Karena makanannya yang berbeda dari laba-laba lain, laba-laba Bagheera tidak memintal sarang mereka untuk menjebak mangsa, melainkan dijadikan sebagai rumah untuk dihuni induk dan anak-anaknya.